Hai generasi muda, hindari provokasi. Hai generasi muda, hindari provokasi. Memang ini hoax ini sudah terlalu banyak. Jadi orang langsung mesti basmi. Bagaimana ini kira-kira, Mun? Betul itu. Lewat FB ini hoax ini memang sudah terlalu banyak. Kira-kira Mika, kira-kira bagaimana? Ya, betul ya. Ah, orang mau coba panggil ini. Pas Om Rans, kenapa ini ada? Om Rans, bagaimana? Mari. Selamat pagi. Pagi. Bapak cerita apa ini? Ada bapak cerita ini, itu hoax-hoax kok ini dia. Aduh, itu hoax itu so bahaya. Petugas akan tuntut, mau cari orang. Oh, betul-betul. Mari itu dulu, Om Rans. Mari. Ya. Memang Om Rans jadi begini. Om Rans dorong tahu, ya, salah satu pejuang 45. Sampai juga. Boleh. Bukan seperti apa, tapi yang paling utama itu tuh orang pe lingkungan sendiri, orang pe diri sendiri. Memang terus terang, sekali cuma sesandiki bicara di Facebook. Apalagi ini ada itu berita ini itu di Facebook ini mawar tiram ini. Aduh, bagaimana bikin cerita hoax ini? Kira-kira orang tua ini Opa Frans bagaimana? Saran dari Opa Frans? Begini, kalau buat saya, dari pengalaman, orang-orang yang bicara-bicara tidak betul itu namanya hoax. Mereka itu harus diusut. Betul itu. Jadi, Opa Frans, terus terang orang ke kampung ini, orang ke kampung desa Winero di Kabupaten Bolamangun di Provinsi Sulawesi Utara, berarti memang orang mesti untuk program gubernur, program TNI Polri, orang mesti lawan hoax. Kalau dulu hoax, apa macam cerita biasa. Baru sekarang di dunia digital. Sobatnya ini tuh jaga bapak sebarkan lewat FB ini dia. Jadi korang memang minta dukungan dari orang-orang tua terkait dengan ini hoax ini. Kalau menurut pengalaman waktu pejuang dulu dari Pak Opa Frans ini bagaimana mengenai ini kejahatan-kejahatan? Siap! Hormat bendera merah putih. Kalau zaman dulu dan zaman sekarang cuma beda jauh. Dulu bicara ini itu semua hoax. Pada zaman sekarang jangan berani mau berkata-kata yang tidak benar. Petugas kepolisian harus mencegah seperti itu. Hindari provokasi. Ayo generasi muda, hindari provokasi. Saya pengalaman pejuang kemerdekaan 45. Merdeka! 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 Saya, warga Amurang Minahasa Selatan, sangat menolak keras dalam bentuk kejahatan apapun itu yang terjadi di masyarakat. Kita jangan takut untuk melaporkan itu kepada kepolisian. Dan semoga makin jaya TNI Polri dalam memberantas kejahatan.